Nah, jangan lupa subscribe ya. Terus videonya. Paket, paket. Aduh, berisik banget sih. Paket, Gina paket. Kan mau tidur siang biar cantik. Paketnya ini loh, lama iya, banget sih. Sebentar. Loh, abang paketnya mana? Kok gak ada? Kok aneh? Tadi kayaknya suaranya baru aja deh. Kok tiba-tiba hilang? Oh ini paketnya. Paket apaan ya? Paket apa ini ya? Perasaan Ina gak pesan paket apa-apa. Jangan-jangan ini paketnya Bang Indo lagi. Tapi kok nama pengirim sama penerimanya gak jelas tuh? Gak bisa dibaca? Sudah, pasti ini paketnya Bang Indo. Ina bawa masuk . Sebenarnya Ina penasaran sih ini paket apa ya? Bang Indo pesan apa sih? Waduh, kok Ina malah tambah penasaran ya? Bang Indo pesan paket kok gak bilang-bilang sih, sebel. Bang Indo pasti main di kali lagi nih, makanya lama gak pulang-pulang. Ina jadi bete nih. Iya ya, kenapa Ina gak langsung buka aja ya? Ngapain nunggu Bang Indo lama? Mending Ina buka aja duluan. Pasti Bang Indo juga gak bakal marah, kan Bang Indo baik. Aku buka . Hah? Apaan ini? Salep apaan ini? Atau skincare ya? Masa sih Bang Indo beli skincare? Benda berbahaya, jauhkan dari anak-anak. Oleskan ke wajah dan kamu akan merasakan kehidupan ibumu. Apaan sih maksudnya ini? Aneh banget. Bang Indo ngapain sih beli kayak ginian? Tunggu dulu. Merasakan kehidupan ibumu? Aku sih penasaran gimana kehidupannya mama. Aku coba dikit boleh kali ya? Oke, ditaruh di muka kayak gini ya. Oke, aku menunggu. Loh, kok gak terjadi apa-apa sih? Jangan-jangan ini bohongan lagi, aku di prank ya? Loh, tiba-tiba kepalaku pusing. Aduh, kenapa ini? Kok gelap? Aduh. Loh. Aku jadi mama. Aduh, ini mama cantik banget sih. Ina jadi iri. Aduh, kalau gini sih Ina mau jadi mama terus selamanya. Mama. Mama lagi ngapain? Lagi menari ya? Waduh, iya mama lagi nari. Ada tamu. Iya, sebentar.
pasti dedinya Ruski pas masih muda. Kok mirip Bang Indo ya? Ayolah, ambil tanganku ini. Pegel nih. Aduh, iya maaf. Oh? Aduh, kok aku diliatin kayak gitu sih? Jadi salting. Kamu kok gak kayak biasanya ya sayang? Kamu sakit ya? Idih, manggil sayang lagi. Emang kenapa kalau aku panggil sayang? Hah? Bisa baca pikiran? Duh, gak. Sadar, Ina. Gak ada dong orang yang bisa baca pikiran. Itu gak mungkin. Itu pasti cuma kebetulan aja. Sudah kuduga, kamu sakit sayang. Kamu butuh obat. Obat? Enggak usah. Aku enggak sakit kok. Tapi kamu sakit sayang. Kamu tuh beda, enggak kayak biasanya. Biasanya tuh ya, kalau kamu ketemu aku kayak gini. Aduh, Mas Sopet, ganteng banget sih hari ini. Aku mau jalan-jalan sama kamu. Ayo kita senang-senang bersama selamanya, gitu. Beneran, mamah kayak gitu. Tapi kenapa sekarang kamu malah lain? Kamu gak seneng ya ketemu aku lagi? Gak mungkin kayak gitu sih. Gue kan cowok tertampan di dunia. Gak mungkin kamu bosan ketemu sama aku. Hah, sudah pasti ini. Kamu sakit. Sayang, dengerin aku ya. Kita bisa hadapi semua ini sama-sama. Kamu harus menerima obat dariku ya. Agar kita bisa bersenang-senang lagi seperti semula. Obat? Obat apa? Ini. Pergi kau, dasar om-om buaya. Ina, Tara. Tara gak mau ketemu sama kamu lagi. Dasar om-om buaya. Pergi sana. Jangan pernah kembali lagi ya. Apa salah gue? Padahal gue udah wangi, udah ganteng. Tapi kok malah diusir-usir sih? Hah, baiklah. Gue tidak boleh menyerah. Nanti gue bakal datang lagi. Apa yang kulakukan? Mama kan gak galak ke Om Sopet. Aduh, lagian Ina gak nyangka loh Om Sopet bakal kayak gitu. Ina takut. Ina gak mau jadi mama lagi. Ina harus kembali jadi diri Ina sendiri lagi. Iya, itu yang terbaik. Tapi gimana caranya ya? Aduh, Ina kan gak tahu gimana caranya kembali ke dunia Ina sendiri lagi. Ina gak tahu. Ina mau pulang. Bang Indo. Gak apa-apa deh, lucu.